Selamat malam Ibu dan Bapak, apa kabar? Selamat Semoga malam. sehat, sehat ya. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah hadir di webinar yang diselenggarakan oleh Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat yang ada di bawah naungan Ciputra Group. Perkenalkan saya dan juga rekan saya Bapak Erik. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Ya, kami berdua adalah tim dari Teaching and Learning Curriculum, ya, jadi tim kurikulum dari Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita malam hari ini, saya mengajak Ibu dan Bapak untuk berdoa terlebih dahulu, dan kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Pak Erik akan membantu untuk memimpin doa. Silakan, Pak Erik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya sungguh bersyukur dan bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua pada malam hari ini ya, melalui media daring. Dan sebelum kita memulai acara webinar kita, mari kita bersama-sama berdoa sesuai atau menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ladies and gentlemen, before we start this evening's webinar, we would like to pray and surrender all of the sessions according to our own beliefs and religions. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, oke. Malam hari ini malam yang sangat istimewa banget ya Pak Erik ya, karena kita akan banyak terlibat dengan dalam satu diskusi yang membawa satu topik yang benar-benar baru. Nah, tapi sebelum kita mulai nih Pak Erik, saya dengar bahwa pesertanya cukup banyak, ya kan? Kayaknya kita harus set rules dulu. Regulasi ya? Dulu ya. Ya, kita bikin rules-nya dulu ya, supaya kita semua bisa menikmati webinar pada malam hari ini. Oke? Okay? Ya. Peraturan yang pertama adalah everyone's mic will be muted. Jadi mic Bapak Ibu akan dimuted oleh panitia ya. Kemudian nanti selama diskusi berlangsung, Ibu dan Bapak boleh mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pada fitur chat di Zoom atau di kolom komen yang ada di YouTube. Nah, Ibu dan Bapak boleh menanyakan sesuatu atau boleh bertanya pada saat diskusi itu berlangsung. Jadi tidak perlu menunggu sampai diskusi ini selesai baru menuliskan pertanyaan. Seperti itu, okay? Yes. So everyone's mic will be muted, and then the participants may ask questions on the chat feature of Zoom and make the comment on YouTube. And you may ask questions while the discussion is on progress. Yeah. Okay. Yeah. Hopefully that everyone is understand about this. Okay. Nah. Seperti saya bilang tadi, Pak Erik, malam hari ini itu malam yang sangat istimewa ya. Karena, kenapa nih Pak Erik? Kenapa kok saya merasa istimewa ini? Kenapa? Pak Erik tahu kenapa saya merasa ini istimewa? Ya, karena selain topiknya atau tema yang akan kita bahas itu istimewa, termasuk sesuatu yang mungkin masih baru gitu ya, dan narasumber atau speakers pembicaranya juga istimewa, gitu ya. Jadi topik istimewa, narasumbernya juga istimewa, dan kita akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru yang akan semakin mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya, gitu ya. Bocoran sedikit aja deh Pak Erik, kita tuh mau bicara tentang apa sih? Ya Bapak Ibu, kita malam hari ini akan berbicara tentang positive learning. Apa sih yang dimaksud dengan positive learning, dan kemudian bagaimana pengembangan dan juga aplikasi yang bisa dilakukan, diterapkan, khususnya di negara kita gitu ya, di Indonesia. Ya, dan saya merasa istimewa itu sebetulnya bukan hanya karena ini positive learning ya Pak, ya, tetapi karena kita hari ini akan belajar langsung dari
seorang guest speaker ya yang memang sudah mengembangkan, memang sudah mengembangkan dan mengaplikasikan positive learning ini di negara dari mana beliau ini berasal, yaitu Finlandia. Ya, jadi kita akan membahas suatu konsep sebuah kemahiran hidup atau life skill dan akuisisinya gitu, dan juga manajemen kehidupan atau life management, dan itu yang tadi dinamakan dengan positive learning, dan ini baru pertama kalinya dibahas di dalam forum diskusi seperti ini ya, yang melibatkan banyak sekali orang. Betul. Dan Finlandia itu kita tahu ya, negara yang sangat-sangat sukses ya dengan pendidikannya ya. Jadi kita benar-benar belajar dari sumbernya. Dan beliau langsung hadir dari Finlandia. Nah, Ibu dan Bapak, kami perkenalkan bersama kita sekarang sudah hadir Miss Kaisa Forinen. Miss Kaisa, hi. Miss Kaisa. Miss Kaisa. Yes, hello. Hi, Miss Kaisa. Now, good evening. Hi. Ya, Miss Kaisa ini adalah seorang pendidik dan peneliti konsep positive learning dari University of Helsinki. Ya, hi Kaisa, you are flying over here to Indonesia. Ya. I wish I was there. Greetings from Helsinki. It's sunny here, and I'm so excited to be part of this amazing seminar with all of you. Yeah, I'm sure that each and everyone here are very, very delighted, and we are very, very curious about this positive learning. Okay. Wonderful. Okay. Nah, selain Miss Kaisa, hadir juga bersama kita adalah Bapak Budi Cusila. Bapak Budi Cusila dari Sekolah Citra Kasih Citra Berkat. Beliau adalah Senior General Manager dari Sekolah Citra Kasih Citra Berkat, sebuah sekolah yang sudah mengaplikasikan konsep pembelajaran positive learning ini di dalam lingkup sekolahnya. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam semuanya. Ya. Dan juga saat ini hadir juga bersama kita, yaitu Ibu Susi dan Ibu Natalia. Nah, Pak Erik, siapa gerangan ini dua ibu cantik ini? Nah, Ibu Susi dan Ibu Natalia ini adalah guru yang mengajar di Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat, jadi rekan guru kami. Dan mereka berdua adalah praktisi pendidikan yang sudah mempraktikkan atau mengaplikasikan tadi ya, positive learning di dalam proses belajar mengajar mereka. Khususnya berkaitan dengan PJJ, seperti itu ya. Right. Lalu ada satu lagi. Nah, saya tidak tahu apakah beliau sudah hadir atau belum ya. Ada Ibu Ana Korpi. Sudah hadir, Bu Nih. Sudah hadir. Oke. Okay. Miss Ana Korpi, are you with us? We'd like to welcome Ana Korpi. Hello. Good evening, Miss Ana Korpi. It's really nice to have you here with us. Thanks for having me. It's nice to be here. Nice to be here too. Ya, yeah, okay. Nah, Ibu Ana Korpi ini adalah perwakilan dari kedutaan Finlandia di Singapura yang mungkin nanti akan sedikit memberikan overview tentang pendidikan di Finland, dan beliau ada hadir di sini untuk meng-encourage pengaplikasian positive learning di Indonesia. Okay? Siapa lagi tamu kita, Pak Erik? Sudah? Sudah, dan itu adalah tamu-tamu yang luar biasa ya, yang malam ini hadir bersama-sama dengan kita. Ya, betul. Nah, Pak Erik, kita bicara tentang positive learning, oke? Okay? We are talking about positive learning. Tapi topik besar kita apa sebetulnya, Pak Erik? Ya, topik besar kita adalah, selain kita akan belajar positive learning, apa sih itu positive learning, kita juga akan mendengarkan pemaparan bagaimana Finlandia mempromosikan atau menerapkan academic excellence dan well-being of the students gitu ya. Dan perkembangan ini juga semakin membawa perubahan-perubahan yang tidak semuanya positif gitu ya. Dan di dalam ketidakpastian dan perubahan-perubahan tersebut, hanya manusia-manusia yang memiliki daya tahan yang tinggi dan tangguh yang akan tetap mampu bertahan dan berkarya
serta berdaya cipta. Dan inilah yang menjadi salah satu PR atau tugas kita sebagai pendidik dan praktisi pendidikan, baik sebagai orang tua ataupun guru, untuk mencari, mengembangkan, dan menerapkan hal-hal positif yang membantu anak-anak kita untuk mempunyai kualitas hidup yang baik. Untuk dapat mengetahui kekuatan dan juga mengimplementasikan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dan termasuk tadi, well-being atau jati diri mereka di dalam perubahan-perubahan yang global, sambil terus berkreasi dan berprestasi tentu saja. Luar biasa ya. Jadi Ibu dan Bapak, tema webinar malam hari ini adalah How Finland's Positive Learning Promotes the Academic Excellence and the Well-being of the Students. Ya. Nah, kita tahu bahwa Finlandia adalah salah satu negara yang sukses dengan pendidikan mereka. Dan kesuksesan ini tidak lepas dari konsep positive learning, yang singkatnya adalah suatu konsep life skill, membimbing anak-anak atau siswa kita untuk mengenali kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, sehingga mereka menjadi sukses tidak hanya secara akademis, tetapi dalam kehidupan sosial mereka. Nah, kita jadi nggak sabar ya, Pak Eri. Kita ya. Mau tahu lebih banyak. Okay? Kita ingin menggali lebih dalam informasi betul, dari narasumber-narasumber yang istimewa pada malam hari ini. Betul, karena ini positive learning, apa toh ini sebetulnya ya? Apa toh ini well-being? Nah, kita akan mulai ngobrol dulu dengan Pak Budi ya, Pak Erik ya. Ya. Beliau sebagai School General Manager dari Sekolah Citra Kasih, Citra Berkat yang sudah menjadi pelopor untuk mengaplikasikan positive learning ini di pada anak didiknya. Ya. Nah, Pak Budi. Ya. Ya, Pak Budi, sebelum Bapak mulai nih Pak, saya mau tanya sedikit aja. Mungkin Bapak bisa jelaskan ke kami semua yang ada di sini, apa sih keterkaitannya nih ya, kalau kita tadi bicara tentang Finland, positive learning, ya kan Pak? Kemudian Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat, bersama-sama mencoba untuk mengaplikasikan positive learning ini. Nah, apa sih Pak kaitannya antara Finland, positive learning, dan Sekolah Citra Kasih, Citra Berkat ini? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Baik, selamat malam Bu Intan dan juga Pak Erik. Mungkin pertanyaan Ibu nanti saya langsung di dalam presentasi saya untuk menjelaskannya langsung kali ya, Bu Intan dan Pak Erik, supaya menyambung dari semuanya yang saya ingin ceritakan. Ya, izinkan saya memulainya ya, Pak Erik sama Bu Intan. Baik, silakan Pak. Ya, saya ingin menyapa dulu kepada para orang tua dan juga para pendidik yang ada di Medan sampai kepada Papua. Karena saya mendapatkan informasi dari panitia bahwa hari ini hampir 1.000 peserta yang melalui Zoom dan juga melalui YouTube. Nah, terima kasih malam ini sudah hadir bersama-sama dengan kami di dalam satu seminar yang sangat baik yang kita ingin sampaikan nantinya. Izinkan saya juga menyapa karena Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat ada di seluruh Indonesia, di beberapa kota di Indonesia, dari timur, tengah, dan barat juga ada. Saya ingin menyapa orang tua yang ada, Sekolah Citra Kasih yang di Ambon, Sekolah Citra Kasih yang di Manado, Sekolah Citra Kasih yang ada di Samarinda, Sekolah Citra Kasih yang di Pandaan, Jawa Timur, Sekolah Citra Berkat, Sekolah Citra Berkat di Surabaya, dan juga Sekolah Citra Kasih Jakarta, Sekolah Citra Kasih Citra Berkat Citra Raya Tangerang, Sekolah Citra Berkat Jonggol, dan terakhir tahun ini kita akan ada di Pondok Indah, Sekolah Citra Kasih Don Bosco Pondok Indah. Selamat malam para ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang hadir pada saat ini gitu ya. Saya juga ingin on behalf of Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat, I would like to state my gratitude, especially for Anna Korpi, for join us today, and for Kaisa. Hi Kaisa, thank you. You are willing to sharing and about positive education to parents and educators in Indonesia. And I also said, hi Ken. Ken is one of our friends.
He's advisor of positive education in regional Asia regional. Baik, saya pikir kita langsung buka dengan presentasi saya. Silakan teman-teman yang mempresentasi. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang topik ini. Silakan lanjutkan. Ya, pertanyaan adalah why student well-being matters gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa tahun yang lalu kita mengenal tentang banyak berbicara tentang karakter building gitu ya. Dan terakhir beberapa tahun terakhir ini kelihatan agak hilang, mungkin juga penerapannya kita tidak tahu sampai sejauh mana di banyak di sekolah dulu begitu heboh tapi akhirnya hilang. Tetapi di dalam kita tahu bahwa di dalam 2-3 tahun belakang ini muncul satu istilah well-being. Kalau mungkin sederhananya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin bahagia kan. Ya, saya coba memperterjemahkan supaya bahasa itu ada berarti damai sejahtera atau bahagia. Jadi kenapa sih murid-murid harus punya sukacita, damai sejahtera dan bahagia? Silakan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ketika Presiden Jokowi menunjuk Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan di periode ini, ada satu statement yang bagus sekali adalah merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti satu webinar dengan melihat bagaimana Mas Menteri ini menjelaskan tentang profil murid yang diharapkan di dalam pendidikan Indonesia ini. Yang pertama, beliau mengatakan harus punya critical thinking, harus kedua mempunyai kemandirian, yang ketiga berbicara tentang akhlak atau spiritualitas, terus juga harus mempunyai empati dan kolaborasi, lalu kreativitas, dan terakhir punya nasionalisme dan juga menghargai keberagaman. Nah, ini yang diharapkan di generasi-generasi yang akan datang di dalam pendidikan Indonesia menghasilkan student yang memiliki profil semacam ini. Selanjutnya, nah, saya akan berangkat. Tahun lalu saya hadir di satu konferensi besar dan setiap tahun ada karena COVID tahun ini akhirnya tidak berjalan, yaitu di bulan November yang lalu di EduTech Asia 19 dan hadir mungkin ribuan orang dari berbagai macam dunia yang hadir, bangsa-bangsa hadir di situ. Ada dua topik yang menarik yang cukup besar dibicarakan, jelas berbicara teknologi. Tapi ada satu lagi, ada berbicara tentang well-being atau positive education. Nah, ini sangat kental. Pertanyaannya, kenapa sih sangat kental dibicarakan tentang well-being sekarang? Ada beberapa hal, silakan dilanjutkan. Nah, salah satu pembicara seorang Finland juga, tapi sekarang bermukim di Australia, bernama Pesi, dia memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana level daripada well-being seorang anak dan juga kesehatan mental, dan juga melihatkan satu grafik yang warna biru adalah pertumbuhan dari bagaimana teknologi berkembang dan perkembangan anak-anak menggunakan teknologi. Nah, di satu hal kalau kita lihat bahwa di garis biru itu dari tahun 2000 sampai tahun 2020, itu teknologi begitu luar biasa berkembang gitu ya, sangat pesat dan luar biasa, dan di dalam EduTech kemarin juga sangat advance, terus mengejar teknologi bagaimana dalam proses pembelajaran. Tapi di satu pihak lagi adalah bagaimana yang terjadi adalah justru well-being anak-anak tuh makin menurun. Bahkan sekarang cenderung ada depresi, stress, anxiety disorder, dan macam-macam. Mungkin teman-teman atau Bapak-Ibu yang sebagai edukator atau pendidik, kita mungkin tidak sulit menemukan
murid-murid yang mengalami sebuah tekanan-tekanan yang membuat dia mereka stres gitu ya. Kami punya murid di seluruh Indonesia hampir 6.000 dan kami menemukan bahwa ada murid-murid yang memang mengalami tekanan-tekanan yang juga harus kita tanganin dengan baik-baik supaya dia bisa baik kembali. Lanjut. Nah, ini juga ada satu data lagi adalah bahwa di saat bentar ya, saya agak ketutup layar saya, maaf. Di saat itu di Pacey itu dia mengatakan di Australia bahwa bagaimana berpikir tentang smartphone dan sosial media sudah mereduce waktu di mana anak-anak punya physical activity dan juga aktivitas luar gitu ya, bermain. Sampai 77% juga sosial media itu sudah distraction anak-anak, kehidupan anak-anak yang membuat dampak negatif terhadap perkembangan well-being anak-anak dan juga relationship terhadap atau hubungan keluarga. Nah, ini saya rasa bahwa itu bukan cuma terjadi di Australia, tapi bangsa kita di Indonesia, kita mudah sekali kita melihat bahwa fenomena ini pun terjadi. Selanjutnya. Nah, ini juga ada di dalam satu positive education menjelaskan bahwa satu dari lima orang itu punya depresi sebelum dia graduate dari SMA. Dan juga di dalam World Governance Summit juga memperlihatkan bahwa depression itu dunia terus makin meningkat gitu ya. Lanjut. Ini juga sebuah data bahwa kalau kita lihat data yang paling akhir yaitu gengs, kalau dulu cukup banyak itu gengs gitu ya. Tapi kalau terakhir perkembangan major problem, minor problem sama not a problem, itu justru major problem sekarang ada di tingkat di anxiety and depression. Jadi depresi dan kekhawatiran. Nah, saya yakini sekarang semua dalam sesuatu situasi kondisi yang sangat khawatir juga. Kapan COVID ini berlalu? Kapan kita bisa normal kembali? Nah, ini juga membuat tekanan-tekanan kepada kita. Sehingga saya melihat bahwa relevansi positive education itu sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan atau mendidik seorang anak menjadi seorang yang tangguh, mempunyai well-being yang baik. Silakan. Nah, ini adalah research dari Indonesia sendiri oleh Bilangan Research Center. Dia cukup banyak mempresentasikan, melakukan riset di 42 kota, 4.000-an anak. Usia, bukan anak lah ya, remaja dan umur 15 tahun sampai 25 tahun. Dan pertanyaannya, apakah kamu pernah berpikir ingin bunuh diri? Itu ada 14,2%. Dan kalau ditanya kenapa? Karena stres dan juga lelah masalah hidup gitu ya. Next. Ini juga, apakah kamu pernah melarikan diri dari rumah? 9,8%. Dan kenapa ditanyakan masalah juga di keluarga gitu yang pertama. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa ini sangat relasi kembali dengan apa nanti saya akan jelaskan gitu ya, tentang betapa pentingnya well-being harus dikembangkan oleh semua sekolah di Indonesia gitu. Silakan lanjut. Nah, ini adalah salah satu di World Economic Forum, itu juga bagaimana semua orang mengajak sekolah-sekolah, yuk kita berjuang yuk supaya para murid-murid itu mempunyai kesehatan mental yang baik, mempunyai ujungnya ada well-being. Lalu ada satu riset membuktikan bahwa ketika kita mental baik dan kita akan mengalami, anak-anak akan terus akan mempengaruhi, memberikan dampak, memiliki academic excellence yang baik di dalam diri mereka. Jadi saya yakin Bapak Ibu sebagai pendidik dan orang tua, kalau kita mendidik anak-anak kita bahagia, mendidik anak-anak kita sukacita, saya yakin sekali bahwa kita tidak perlu capek-capek gitu ya, terlalu susah untuk terus memaksa anak-anak kita bagaimana berkembang dengan kemampuannya mereka. Tapi tentu mereka sudah punya otomatis, kita sebagai orang tua
di rumah hanya mendorong mereka, mengingatkan mereka menjadi bagian peran kita. Next. Nah, saya balik lagi, kembali lagi ke tadi, bahwa ketika saya hadir di EduTech Asia, waktu itu Finland itu membuka satu booth yang sangat besar, dan saya sangat tertarik dengan Finland Education itu. Lalu saya hadir di tempat itu, saya pertama kali ketemu Lotta. Lotta itu adalah partnernya Miss Kaisa gitu ya. Nah, waktu itu saya berbicara sama Miss Lotta menanyakan tentang positive education. Lalu saya kedua bertemu dengan Kaisa yang membicarakan lebih lanjut gitu ya. Saya mengetahui lebih lanjut. Dan menariknya mereka dua ini dari Universitas Helsinki, universitas yang terbaik ada di dunia ini juga ya, tentang pendidikan. Kita tahu Finland adalah satu negara yang pendidikan yang terbaik. Nah, mereka mempromosikan tentang positive education di Finland. Mereka riset, dan Bapak-Ibu sekalian, saya ada pegang satu buku. Ini adalah buku yang judulnya See the Good, yang ditulis oleh mereka. Gitu. Ini adalah buku riset yang mereka pakai di dalam Finland, di negara mereka. Next. Nah, ketika saya ketemu sama Miss Kaisa, saya menanyakan apakah sudah ada sekolah yang menerapkan positive education di Asia gitu ya. Oh, dia yang bekerja sama dengan Finlandia. Jadi bilang, oh ada satu negara yaitu Thailand. Lalu kami diundang, Kaisa mengajak saya untuk mengunjung ke sekolah ini. Di sekolah ini adanya di Chiang Mai tepatnya, bukan di Bangkoknya. Lalu kami, saya sama Miss Susi, sama Miss Ibu Susi dan Bu Natalie, yang dua rekan kami yang nanti akan memberikan apa yang mereka lakukan juga di dalam sekolah. Kami belajar di sana kurang lebih 5 hari, di mana dibimbing sama Kaisa, kami melihat sekolah. Nama sekolah itu ada Pangklos School. Nah, ketika masuk pintu di dalam sekolah ini, langsung kita bisa kelihatan happy kids learn best, gitu ya. Jadi sekolah itu tuh, saya masuk tuh sangat, wah, begitu banyak sekali alat-alat pembelajaran, tapi outdoor semua, gitu ya. Dan sangat menarik sekolah ini buat kami pelajarin di Thailand ini. Dan sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang banyak jurusan pendidikan mereka di training, maksudnya calon-calon guru belajar atau magang di sekolah ini. Next. Nah, ini adalah nanti mungkin Kaisa akan menjelaskan lebih detail tentang hal ini, karena ini adalah tools yang ada di dalam positive education. Next. Nah, akhirnya kami menanyakan kepada Kaisa bahwa bagaimana kita bisa kerjasama. Akhirnya Kaisa dengan sangat positif, mereka akhirnya mengatakan bahwa, wah, sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat, kalau kita mau bergabung, kita sekolah ini adalah sekolah pertama di Indonesia, bahkan menjadi sekolah yang kedua setelah Thailand, yang bisa bekerja di Asia, yang bisa bekerja dengan kami. Akhirnya kami, bulan April yang lalu, kami akhirnya bekerja sama untuk mempromosikan atau menginspirasi lah di bangsa Indonesia, kalau bisa banyak yang mengalami pendidikan yang positif ini, akhirnya menghasilkan anak-anak yang well-being. Jadi kami sudah mulai bersama dengan mereka sejak April, lalu kami banyak diskusi, banyak bertanya, dan kami mencoba untuk melakukannya. Jadi ketika COVID ini datang, ketika kita harus menghadapi tantangan, sebuah tantangan yang tidak pernah kita pikirkan, bahwa kita harus di rumah semuanya, nah disinilah kami melihat peran yang nanti bisa diceritakan, bahwa positive education itu, menurut kami, yang kami jalanin, bahwa betapa dampaknya baik sekali, gitu ya, baik sekali, baik untuk sekolah, guru, maupun orang tua. Next. Nah, hal yang sangat penting bagi kami melihat bahwa untuk mempersiapkan murid yang well-being,
ada tiga unsur yang kami merasakan. Yang pertama adalah jelas sekolah itu harus punya vision and mission ini. Karena anak-anak datang ke sekolah, kalau kita biasa, itu menghabiskan cukup banyak waktu di sekolah. Kalau sekolah itu tidak ada komitmen untuk membangun well-being school atau budaya yang positif, ya saya pikir tidak akan terjadi. Jadi kami menyadari bahwa Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat, nah kami mencoba untuk membangun sebuah budaya positif yang terjadi di sekolah kami. Itu adalah satu misi, jadi kami menamakan, kami ingin sekali menjadikan sekolah ini well-being school, gitu ya, kurang lebih. Nah, terus kedua adalah teacher. Teacher itu, well-being itu bukan sesuatu yang di yang kita ngajarkan, tapi itu harus menjadi bagian dari kita. Jadi, well-being itu, kalau kita mungkin terjemahan sederhana, being itu kan keberadaan kita. Well, itu baiklah, gitu ya. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa membidik anak-anak, mengajarkan anak-anak well-being, kalau guru itu tidak well-being? Oleh karena itu, kami merasa bahwa ini guru-guru adalah motornya. Nah, kami sangat bersyukur bahwa ketika proses pembelajaran jarak jauh ini harus terjadi, kami melibatkan positive education ini memberikan dampak yang besar. Dan kami survei-survei kami menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh di sekolah kami cukup baik. Nah, yang ketiga adalah parents jelas. Kita nggak bisa melepaskan keluarga, gitu ya. Karena keluarga itu adalah sebenarnya utama daripada pendidikan itu sendiri. Jadi memang ini sebuah perjuangan bagi Bapak Ibu yang mengolah sekolah, yang mengembangkan sekolah, pasti ini sebuah tantangan yang tidak mudah untuk parents. Karena kita berharap parents itu menjadi rumahnya, itu adalah tempat mereka bertumbuh anak-anak dengan sehat, dengan baik. Next. Nah, saya mungkin ini slide terakhir saya. Jelas apa yang kita harus mempersiapkan anak-anak, kita tidak tahu. Banyak riset membuktikan bahwa kita sudah tidak bisa melihat ke depan dengan cukup jauh, sudah tidak bisa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Siapa yang pernah berpikir bahwa dengan COVID seperti ini merubah semua perilaku manusia di dalam di dunia ini? Nggak pernah orang kebayangkan sejak 0 Desember, nggak ada yang tahu. Ketiga Januari jadi, masih di beberapa negara masih santai-santai. Sekarang seluruh dunia harus mengalami sebuah perubahan yang sangat besar, termasuk di dalam pendidikan. Pendidikan tuh mengalami, kalau saya bilang, disruption of education ini era terjadi sudah. Dulu kalau kita ngomong untuk ngajak untuk terus pakai teknologi dan semua, mungkin kita menghadapi hadapan. Tapi hari ini, mau tidak mau, kita harus ke sana. Jadi kalau saya melihat apa yang harus kita persiapkan untuk hari untuk seseorang anak atau seorang pribadi anak untuk menghadapi masa depan yang belum tentu tahu apa gitu, yaitu mau nggak mau harus positive education, mempersiapkan mereka punya keberadaan diri yang siap dalam segala hal. Nah, positive education menurut saya ini yang akhirnya memberikan dampak well-being tentu akan menghasilkan setiap anak yang memiliki kompetensi best yang unik. Jadi kalau kami, saya pribadi atau kami melihat bahwa ke depan bahwa pendidikan itu tidak bisa homogen. Karena setiap anak itu unik, setiap anak itu harus punya kompetensi diri berbeda-beda, unik, lalu mereka harus punya well-being yang baik, itu menjadi dasarnya untuk menghadapi masa depan. Kira-kira mungkin itu presentasi saya, Ibu Intan dan Pak Erik. Baik, terima kasih Pak. Saya ada satu pertanyaan nih Pak. Ya. Kita tahu memang Finlandia menempati peringkat teratas negara dengan kualitas pendidikan yang sangat baik. Gitu. Tapi ada juga negara-negara lain seperti tetangganya Finlandia, Denmark, atau Inggris.
dan di Asia juga ada Korea Selatan gitu ya, memiliki kualitas pendidikan yang baik. Nah, pertanyaan saya, why Finland? Mengapa dengan Finland gitu ya? Apakah Bapak melihat ada keserupaan, similarities between antara Finland dan Indonesia yang kemudian bisa membuat Indonesia juga menerapkan hal yang sama di Finland? Bagaimana, Pak? Ya, tentu kita punya karakteristik sendiri. Indonesia tuh betapa kayanya budaya Indonesia. Sangat amat luar biasa. Kita penduduknya Jakarta aja udah mengalahkan penduduknya Finland, gitu ya. Nah, yang kenapa kita memilih Finland, jelas ada dua faktor. Finland itu adalah the best education in the world, satu. Terus yang kedua adalah Finland itu adalah, dari survei adalah tingkat kebahagiaan tertinggi negaranya. Nah, itu yang kami melihat mungkin ada orang lain tingkat education-nya bagus, tapi apakah tingkat kebahagiaannya tinggi? Atau ada yang tingkat kebahagiaannya bagus, tapi apakah tingkat pendidikannya oke? Gitu. Nah, Finland memiliki both, gitu ya, dua-duanya. Dan itu kami harus belajar, tentu kami menyadari bahwa Indonesia ini punya karakteristik yang berbeda dengan orang Finland, gitu ya. Tapi paling tidak general, secara umum, bahwa itu kan sebuah tools. Kalau Kaisa sering ngomong sama saya, Budi itu bukan program, it's tools. Jadi tentang positive education. Jadi menerapkan positive education di dalam sekolah itu seharusnya tidak menjadi beban buat guru. Karena itu harus di dalam dirinya ada, gitu Pak Erik. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak. Berarti kalau saya simpulkan bahwa tujuan dari positive education ini adalah memanifestasikan atau mengejawantahkan ya student well-being atau tadi ya kebahagiaan, ada jati diri siswa yang didukung dengan penggunaan teknologi yang suportif dan lingkungan yang konstruktif dengan melibatkan tiga pemangku kepentingan stakeholders yang tadi ya, yang ada di dalam lingkungan siswa dan mempengaruhi perkembangan jati diri siswa, yaitu ada school, teachers, guru, dan parents, orang tua ya. Dan sebagai acuan dapat menjadikan Finland sebagai barometer karena terbukti secara empiris memiliki kualitas pendidikan positif yang sangat baik dan juga kebahagiaan penduduknya, siswanya, gurunya, orang tuanya, sekolahnya juga sangat baik. Gitu. Jadi kuncinya adalah kebahagiaan. Bahagia itu sederhana tetapi sangat vital gitu. Betul. Oke. Ya. Jadi Pak Erik, jangan lupa bahagia. Saya bahagia setiap akhir bulan ya. Karena bahagia itu ternyata membuat kita lebih bisa berkarya, lebih bisa berkreasi dan bisa berprestasi. Ya, biasa ya. Kita tidak terpikirkan sampai ke sana. Nah, kalau tadi Pak Budi bicara tentang Finland ya, Pak Erik ya. Di sini hadir bersama-sama dengan kita ini ada Ibu Anna Korpi. Miss Anna Korpi, hi. Yes. Hello. Hello. Hi, can you hear me? Yeah. Yes, I can hear you very well. Yeah. Now, Ibu, right. Ibu Bapak, Ibu Anna Korpi ini adalah staff dari kedutaan, ya. Beliau ini adalah profesional di dalam international education dan international affairs yang bekerja untuk Team Finland Knowledge Network, yaitu suatu tim yang mensupport kerjasama pendidikan Finland dengan global partners. Okay, so Miss Anna Korpi, it has been a great honor, yeah, to have you with us tonight. Yeah. Thank you for having me. It's a great honor and really happy to learn that discussions like this one between Indonesia and Finland are still happening, even though of course we are going through very exceptional times. I think I was already introduced. My name is Anna Korpi and I work as the Counselor for Education and Science here at the Embassy of Finland. I'm actually based here in Singapore, so I'm talking to you from Singapore, but in my work I do cover Southeast Asia as a whole, and I work very closely with our embassy in Jakarta to support also education cooperation in Indonesia. And between Finland and Indonesia. So, like I said, it's really, really nice that to hear that I understand maybe based on the EduTech Asia event last year, you have found positive learning as a good partner for you
in Finland, and I'm really happy that this cooperation is starting. I was asked to say a few words about Finland and maybe Finnish education during these really exceptional times. And as we all know, we are really seeing a quite unprecedented disruption and situation in the world at large, but also especially in education. And I think it's very tangibly manifesting in the lives of children and our students during these times. So many children are out of school, and there's all kinds of change and disruption really happening. And I know for many it's really a scary situation even. I have a 2.5-year-old daughter myself here in Singapore, and she tells me every day that we have to wash hands really, really a lot to get rid of the virus. And of course, we have talked about the situation at home and why are we not able to do all the fun things that we normally do? Why can't we go to the preschool to see friends? But definitely the word virus she has learned at school, I mean at preschool, at the kindergarten, we have not started to use the word virus ourselves. So I think it's interesting how quickly also the really, really young ones pick up what is happening. In Finland, to fight this epidemic, we closed schools in mid-March. But then after some weeks and months when the situation was considered to be better in control, we actually already opened and reopened schools last week, actually, on May 14. We only opened the schools for about 2.5 weeks before the whole the school year ends, actually the end of next week, but still we did open them. There was quite a heated discussion about should we or should we not open, and is there value in that, and what are the risks and all that. And I think there's sides to different for all these different arguments, but one of the most important factors of why we did finally open schools is that because education is a constitutional right for children and even a human right, actually. So the government, when we deemed that sort of the epidemiological situation with and the health situation is not so severe anymore, that they didn't actually have any constitutional right sort of powers to keep children from this sort of key constitutional right. So I think that speaks quite a lot about Finland and Finnish education, of how we see the value of education, that it's so deeply rooted in the subjective rights of our people and children. So for that, basically, that was the argument that we did open schools, even for a very short time. But I think overall in this disruption, the Finnish schools, teachers, children, families, did quite well, actually, in the school closures. Most of them handled with online class teaching, but then also with, of course, assigned tasks, but then sometimes even one-to-one sessions with online with teachers and individual students or smaller groups. And all the teachers and schools had basically the autonomy even here to decide their own methods. And we see many sort of creative examples of how this disruption can be used as a driver and a source of creativity. We saw home economics sort of tasks and projects and arts projects implemented at homes and in the regular kitchens. And if we really think about it, if you really want to see the positives and the sort of silver linings in this, this kind of disruption period is where we can kind of draw inspiration to actually look at and learn really these kind of transversal or 21st century skills and strengthen these skills that we already talk about in so-called normal times, and they are the core of or in our curriculum. But we really have had the material to really practice these skills. We have had to cope with uncertainty very deeply.
we have had to sort of develop the ability to recognize one's own skills or the lack of skills. For example, for even these are all the same for also the teachers, that when they didn't know some digital tools, they had to really learn fast and first of all, of course, recognize what they know. Of course, creative thinking has been there quite a lot. They have been really pushing the limit in terms of the implementations. We have had to practice interaction and communication skills in all kinds of different settings and what is the normal reality. And in general, really practice these kind of life skills of what it means when we have to adjust to new routines and kind of ourselves even for quite young kids. Of course, they've been supported by their parents and the teachers, but still, these are sort of these cross-cutting skills that are really valuable in life, and this has been quite a good time to kind of look at that. But during these quite long weeks, the students that we have been most concerned with are, of course, the ones that already had difficulties before, that need some extra support for their learning or well-being in general, and whose family situations might not be ideal. And we have been worried that in these situations, inequalities are even increasing, which is a big negative impact. So it's really safe to say, as it is your topic today, and I already heard in many comments before, that well-being is as important theme as the sort of academic performance. And really during these times, it is probably safe to say that what we were most concerned about in Finnish education and in Finland in general was really the well-being of students. And how children experience this, are they experiencing loneliness and everything that we, insecurities all the feelings that go for these extraordinary times. And even our Minister of Education herself, she said that it's actually quite okay to relax a little bit in terms of the academic requirements during these times, and then of course prepare to fill in the gaps later on when we are back in school. But really we can be sort of merciful on ourselves, that during these kind of times, it's not really possible to go on about as it was and just how the normal life is. I think we have already seen actually from some OECD studies and all that the systems that are, for example, not having standardized testing, the systems that are not so driven by just the test results or the academic learning results, have probably coped much better in this situation because they have been able to relax and focus on the integral things. Now that the schools are back to in session, some latest numbers today, we have about 90% of the students back in the classrooms. So only some parents have decided to keep their kids at home. Maybe they are in some kind of risk groups or otherwise in particular circumstances. The schools are, of course, observing very strict safety distancing rules and sometimes, of course, even taking learning outside to the nature or the community to take advantage of the springtime now in Finland. And if there are, if we detect confirmed cases of the COVID in schools, then those groups and the people associated with those groups are then put on quarantine, but not the full school. So we will only see the impact of this opening later on, but I want to underline that that was quite a telling decision what the government made, that made it because of the constitutional right for education to reopen schools in this situation. So I don't want to take more of your time now, I think it's something that you will also discuss tonight here, that in many ways, this situation has really reminded us that how many different roles the schools really have, so that they are not only there for the test results and the academic learning, but they are really there for as sort of safeguards of well-being and safe places for the children, and especially things that are ever so important during such difficult times.
And we are really happy to share our experiences during this time, and of course, education development in general, with international partners. And together, I think it's very important that in the next time, I mean, the next coming months and years, we together develop education further. Of course, partly even driven by this disruption and the elements that it has shown us to be weak points and challenges. So Kaisa Vuorinen here is really an expert in positive pedagogy. She's a researcher and also a special educator herself, and really has been working quite a lot with the well-being of the theme of well-being of students. So I'm really happy that your cooperation with Citra Kasi School in Indonesia and positive learning is continuing and progressing even with these extraordinary times. And I'm sure we will see each other face-to-face soon, hopefully. But in the meantime, I think these webinars, online discussions, and other forms of interaction are also very valuable and good ways to keep the conversation going. So therefore, I wish you all a very interesting and fruitful discussions during today and during this webinar, and also I look forward to hearing good discussions and insight from this session and from your cooperation later on. So thank you very much for having me, and really have a good discussion today. Thank you, Miss Anna. Yeah. Thank you, Miss Anna Karpides. Thank you very much, Miss Anna. Really, indeed, that this COVID-19 pandemic changed the perspective of schools. Yeah, really changed the rules of schools. Yeah, Mr. Eric. Yeah, then. Tadi kita dengarkan bagaimana peran mereka untuk memberikan asistensi pengembangan pendidikan dan juga proses belajar-mengajar, khususnya di masa-masa yang extraordinary seperti sekarang, gitu ya, di masa pandemi seperti sekarang, untuk tetap mengelola dan mengembangkan well-being. Kalau Pak Budi bilang tadi, ada damai sejahtera dari anak-anak, gitu ya. Meskipun di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi seperti sekarang, ya. Dan saya baru tahu ternyata di sana tahun kurikulumnya gitu ya, itu sama dengan kita gitu ya, dan yeah. dua setengah minggu sebelum selesai tahun ajaran mereka kembali membuka sekolah gitu ya. Dan satu yang menarik yang tadi saya tangkap dari apa yang diucapkan oleh Miss Anna, bahwa pendidikan adalah fundamental right, adalah hak yang mendasar gitu ya, bagi anak-anak. Constitutional rights, ya. Ya, itu ya prinsip yang mereka pegang tadi ya. Dan kemudian mereka memberikan otonomi kepada para guru untuk memutuskan metode apa yang akan mereka gunakan, kemudian dikelola dan disesuaikan dengan masa yang sedang terjadi ya, masa pandemi sekarang ini. Dan juga mereka mempersiapkan siswa-siswa mereka untuk tadi transfer 21st century skills. Bagaimana mengadaptasi dan mengadopsi kemahiran-kemahiran abad 21. Dan seperti yang kita ketahui, banyak sekali kalau di universitas gitu ya, fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan yang dulunya tidak ada, sekarang ada gitu ya. Itu mempersiapkan akan masa depan gitu ya. Kita tidak tahu nanti di 5-10 tahun yang akan datang akan muncul jurusan atau fakultas baru apa lagi gitu ya. Dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan kita sangat bersyukur gitu ya bisa mendengarkan sharing dari Miss Anna Corp. Yeah. Thank you, Miss Anna Corp. Terima kasih banyak, Miss Anna. Thank you for the support that you have already given through the words, yeah, through the insights about the way that the Finnish government are handling the education there, especially in the moment of crisis in which that everything becomes so negative, right? And the way that you support the positive learning to be able to converse all of it, that we will be able to come out better as we have this good well-being. Yeah, and actually, we are now meeting face-to-face, but not in a real-time situation. Yes. And in the future, yeah, we hope, we wish you that. Yeah, hopefully that's
sometimes when things got better, then the things get better. Will get better. Yeah. Who knows? Who knows? Pak Budi will send us to Finland, ya, Miss. Ya. You're very welcome to come. Yes. Yeah. Thank you, Miss Anna. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Right. Now, well, this is the moment of truth, yeah. So, success story dari Finland itu betul-betul membuat kita curious, ya, mengenai positive learning. Dan hari ini sudah bersama kita Miss Kaisa Foirinen yang nanti akan bercerita banyak tentang apa sih sebetulnya positive learning itu. Good evening, Professor Kaisa. Good evening. Okay, right. Now, the success story of Finland make us really curious about this positive learning. Okay, so would you please share with us about this positive learning? Oh, definitely. I'm delighted to do so, and yeah, thank you. Very excited to hear. Yeah. So thank you, Miss Anna Korpi. It was great to hear your greetings, and it's lovely to know you. And for all the audience out there, I would like to warmly welcome you to this webinar. And greetings from sunny Helsinki, Finland, where I'm based at the moment. And definitely when the situation is better, I hope to see many of you here in Finland too. It would be lovely. We look forward to it. Yeah. I will now share my presentation with you, if it's okay. Yes. Yes. Lovely. Thank you so much. Oh, are you actually, are you sharing your screen or can I share mine from my computer, my presentation here? Can I do it by myself? Okay, thank you so much. Lovely. I hope you can hear me well. I hope you can see my slides well. Is Miss Tan, is everything fine? Yes. Lovely, lovely. So I have around, I guess, 20 minutes time to explore the topic of Finnish education, as well as how to promote well-being in your children and in your students at the moment and in the future as well. And I'm really happy that I have met the lovely team from Indonesia recently last year in Singapore, and after that in Thailand too. I'm grateful for all your support and effort on us. And also I'm hoping for being able to travel to Indonesia soon too. My name is Kaisa Vuorinen and I work here in Helsinki. I'm the CEO and founder of our company, which is called Positive Learning. I'm also a researcher at the University of Helsinki, and I have been a teacher for the past, you could say, 20 years, more or less. Feel free to contact me, send me email, or follow me in social media. I hope to hear from you. Please give me feedback, and if there's anything I can do for you or my colleagues, so feel free to contact us. So I'm looking at my watch here, so I do have 20 minutes time, and this is my presentation. I hope that you find this interesting, and I hope that when I'm ready, all of you listeners, you're able to understand better what we do in Finland, why we do what we do, and how we are going to collaborate in Indonesia to bring Finnish education there. And also, I hope that if you have any questions for me, please feel free to ask those in chat. I hope this presentation looks exciting for you too. So first, dear listeners, I will share some insights about positive learning and, in general, what we have done so far here in Finland. I'm not here alone. I do have a team, almost of 10 people. My greatest inspirer and one of our founders is Miss Lotta Uusitalo. She is professor at the University of Helsinki
and she has been the number one in Finland in terms of studying happiness in children and promoting positive education here. Lotta is widely well known in Finland and also in other countries, and she wants to say her greetings for all of you who are listening today. Together with Lotta, we have been studying well-being of children and also happiness in children. And at the moment, I'm finishing my PhD studies at the University of Helsinki. Hopefully, I will be ready by the end of this year. So when you hear about us and about positive learning, we are all the time studying what we do, and everything is science-based, which is really critical for us in Finland, and I hope that you value it too. We have had a great traction here in Finland, also in other countries. We are not only a digital company as such. We do train teachers globally, and we have done it so far in over 20 countries. We have written books and published strengths cards in different languages, and hopefully soon also in Bahasa there in Indonesia. And I'm totally excited about this next step we are taking at the moment in our company and with Finnish education and introducing it to Indonesia with your lovely schools. I think this picture might be interesting for you all who are looking at this webinar and listening to me and others. So I am here on stage with my colleagues, but I'm not alone because I do have here also our president, Mr. Sauli Niinistö. So when we bring Finnish education to Indonesia, we have also a lot of understanding that others do value our approach. We founded the company after winning a great prize in Finland. The prize was given for us by the Finnish innovation house Sitra, and it was worth of €500,000. And our innovation is positive learning, where we develop digital tools and others for schools globally to be used on daily basis. And by the way, our president is great. So in positive learning and in Finland in general, we believe that happy children learn best. And we know that well-being and academic excellence go hand in hand. We have been studying and developing tools for teachers and parents as well to see the good in their children and students. We are asking, what is right with you? And we are helping all students to develop their skills and talents and to find out their true strengths and passions in life. Here you can see a few pictures from schools in Finland where we have been working alongside with hundreds of students, even thousands of students and hundreds of teachers. Would you like to learn a bit about Finnish education? How does that sound for you? Yeah, of course. Lovely. That would be lovely. Yeah, thank you for your feedback. And so far, I hope that my speech is not too fast. When I get excited, I truly accelerate my speech. So I hope that you are able to follow my English. So, thank you. Yeah, Ms. Kaisa. Yeah. Yeah. I just want to deliver a question. This is a very interesting question. A question by Chick 53990. Yeah. She or he is asking whether the Finland children are happy because they don't have homework. Maybe you can briefly say something about that before we come to this education. Yeah. Oh. I really enjoy that you do have questions for me, and don't hesitate to stop me whenever there is anything that you would like to ask from me. I'm more than delighted to answer your questions. And by the way, this question was really exciting and interesting.
So in Finland, definitely our children do not have that much stress because our school days are short. For example, first graders do have only 4 hours of school and we have only little homework. So they do have a lot of spare time. They can play outside in the nature with their friends. So I guess that one reason behind the happiness of our children. So I think that was a great question. I guess that there are other reasons as well. And I know that your children are happy too, but also I think that that we don't stress out our children is as one example how Finland is promoting the happiness of our children. By the way, I do have 3 children myself, believe it or not. Okay. Right. Yeah. So, about Finnish education, I have been a teacher for 20 years, and one of the reasons behind Finnish excellence in education is mainly the reason that all children in Finland go to the school that is open for everyone. So we do not have that many private schools. So we want to promote equality in our children and in our youth. So all schools are equal in Finland and all teachers go to university and they study almost 6 years to become a teacher. And the profession of teachers is highly valued in Finland. So for example, in the University of Helsinki where I do study and when I have studied to become a teacher, so only 10% of the applicants get in. So it's great that in Finland teachers are highly valued and the profession is something that motivates our youth. So that is one of the reasons why Finland is doing so well. And I think that our teachers are motivated and also our students too. And it's greatly about our top quality teacher training that we are bringing also to you in Indonesia. At the same time, we are all the time developing our education. So we believe that we cannot educate our children with old tools. So all the time, the teacher education is research-based and we want to follow the next century things, so-called. So we want to be on top of the world in education and to research and develop all the time our education. I hope that this gives you some insights to the Finnish education excellence. Okay. Yeah, and also like in Finland, what is exceptional in our teachers is that we are not experts in our own subject as such. Rather, we are experts in the art of teaching, which we also want to bring to Indonesia, which is called pedagogy. So art of teaching is not only about knowing your subject, rather, it's about how to promote positive emotions and motivation in your students and how to do that well so that each and every student is able to learn and do her or his best. How about that? Okay. It's just about it. Good. So in Finland, at the heart of our education is not only teaching the skills of head, the traditional academic skills. Overall in Finland, we want to teach the skills of heart, like you saw in Bodhi's great presentation. So in the heart of Finnish education is the development as a human being and as a citizen. So we want to promote these skills every day in our students. So skills of heart and skills of head go hand in hand. Mm-hmm. Okay. Yeah. And at the core of Finnish education are the so-called transversal skills. It's a hard word, which is also about the 21st century skills and social and emotional skills. So we want to make sure that when our students graduate
graduate from schools, they are able to use their knowledge with these skills. So it's not enough to train the head. You have to know how to use all the knowledge you have learned in your school years. And I'm here in this picture with one of my students here in Finland, and I'm talking to him and with him about his character strengths, which is the thing that we are promoting in Finland greatly. Here on the screen, you may see a cloud of words, and these words are coming from the science of positive psychology, and these are called character strengths. So they are values in action. And by the way, you Bodhi, me Kaisa here in Finland, and all the listeners, you all do have character strengths and you all have these social emotional skills. And by the way, it is important that you are able to understand your strengths and you're able to use those for the benefit of others. With that, we can see a world where we have more compassion, kindness, perseverance, happiness in general. What is, by the way, Bodhi, your top one character strength from these words? Can you label the one you have most? Love, humor. Mm-hmm. Is there anything else, Mr. Eric? Would you like to say something? Honesty? Yeah. Yeah, because honesty is the basis of integrity. Wonderful, wonderful. And I would like to add mine. I do have a lot of compassion and also perseverance. So I think those are my strengths in general. Okay, let's move forward. All the audience there, I hope that you are enjoying this presentation by me. So next, I will let you know, in short, how we will bring Finnish education excellence to Indonesia, to Sekolah Sitra Kasih and Sekolah Sitra Berkat. Okay, Kaisa, before we move further. Yeah. There is another interesting question from Ibu Maura Kambong. So we were talking about the strong words for the students, right? Okay, that the students need to reveal their their strengths. Yeah, they need to recognize their strength. Now this is a very interesting question. Every school has a positive education basis. Now how do the school, in Finland, for example, appreciate the students who has the low score, but probably has a good, has a good behavior or maybe some other things that are good in them. But okay, they have lower scores. I mean, they belong to the students that need a lot of remedies. Okay, something like that. So How do these schools in Finland deal with something like some students like that? Okay, so if I understood you correctly, you were asking about how do we handle and how do we do about with those students that don't do so well in terms of academic excellence. Was that the question? Yes. Yeah. So there is great difference between our countries in terms of education, because in Finland in general, we are not that much after only academic excellence, and our assessment is bit, or I could say greatly different from yours. So in Finland, we, with this well-being model and with this approach, we understand that not only the traditional assessment and not only the academic skills do matter, but we feel that on the other hand, all students do have other great strengths than not only the academic ones. So we are promoting this holistic approach in order to assure that each and every student can feel competent and motivated. Although if they're not doing that well in general in those academic subjects. Did you get, was this answer okay or?
most important thing is that they feel good about themselves, right? Yeah, and also because I have specialized in special needs teaching, and I have been working mainly with those students who struggle a lot. So with those ones, I have learned that after all, if they don't do that well in math or in science, they are doing well in other skills, not the traditional ones. And this is Finland's approach. We want to make sure that every student understands that although I'm maybe not that good in maths, but I can do well in other subjects. And I do also have these character strengths inside of me. See the good, yeah? Yeah, definitely. You have learned already. Wonderful, wonderful. So I do have a few minutes time. So I wanted to share with you, all you listeners there, our vision. Together with Indonesia and Finland, we want to see a world where your children and your students and ours as well learn to use these fundamental social and emotional skills that are greatly required in order to flourish in their lives. And also our mission together with Sitra Kasi and Sitra Perkat School teachers and parents, we want to provide your teachers and also parents with these skills. And we want to promote the understanding of these skills and Finnish education. And together we want to provide you all these tools to do and implement all the knowledge in your everyday practice. We want to see happy children who can do well in their social interactions as well as in their academic learning. So this is one of our visions, and I hope you enjoy this vision. And we will accomplish this together. We are starting our great collaboration with your fantastic schools, and we will start it by training your teachers. Full of teachers will be trained by us. Yeah. And and later this year, your students are able to join Positive Education by using our tools in our tools that we have developed here in Finland. Our digital tools. I was looking for the digital tools word. So hopefully next year, and my team, we are able to travel there and meet you all in person. So this is how we want to. That's lovely to hear. So first of all, we will train your teachers, and we will let your teachers and students, and later also all your parents who are willing perhaps to use our tools in digital, and they work greatly here already, and they are used widely in Finland. And we hope that with these tools, you're able to implement positive education in your everyday schooling. And if I have few minutes still, do I have few minutes? I don't know. The time is flying when you're having fun. I think we still have 3 minutes. Wonderful, wonderful. So why to do all of this? I want to have few things before I'm done with my presentation. So we want that you are able to see the good in every student there, because happy children learn best. So all in all, this is what we want to do. And how we do it with you is that I give you here 5 small examples what you can start doing immediately with your own children and with your students. Yeah, please, all you parents, all adults, all teachers who are online today, no matter what happens in life, one of the main goals for us all is to promote the well-being and happiness of our children. So feel free to use positive feedback on a daily basis. Your children need your support. So thumbs up and use your great skills in order to provide your children with positive feedback. And this is one of my favorite pictures. When we get appreciation from others, when our strengths and skills are highlighted, we are able to open up and enjoy our lives and use our skills for the common good. Yeah. And okay.
Sorry to cut you again. No worries. It goes along with the question given by Ibu Foni Gandawiguna. She was asking, she was saying that children's state of emotion is highly affected by their family and how to deal with the students with family problems so they still can learn positively despite their family problems. So I think it is answered by your explanation that we should give positive feedback, right? Mm-hmm. So all in all, I really enjoyed this question, and it's really important for me too. I want us as adults all over the world that we realize that one adult can make a difference in a child's life. So you should definitely look out from your own circle and look for the children and youth that are close to you, and be aware that if you see someone acting well and doing something well, no matter how small the thing was, so please go and say it aloud and praise the child and give your support and love to him or her. That is greatly needed, and you can never do that too much, in my opinion. Yes. Some of the questions are go along with this question that the conclusion is probably that we can always apply positive education for students with different backgrounds, right? No matter what backgrounds. Definitely. And the more the student perhaps has difficulties at home, the more he needs your compassion and support every day. So look for the children and see the good in them and appreciate the diverse skills they do possess. Yes. And for all you listeners, the next step would be when you see children doing something well and acting on these skills, so provide feedback. Use the vocabulary that I had on the slide previously. For example, for Miss Intan, I could say that I have enjoyed greatly your company. I have seen a lot of humor in you. Please use your humor every day because it does bring the best out of us all. And Miss Eric, your perseverance is on the next level. I have enjoyed my time with you. So use rich vocabulary when you give feedback to your students and your children. And don't hesitate to help your children and students find out their strengths and to use those in their lives, not only at school, but also at home and at hobbies, with friends and so forth. So it's important that we are able to understand our strengths, but also that we are able to use those for the common good in order to build a world where there is hope and more compassion and etc. And to almost the last part, whatever happens in life, if we want to understand where does the happiness and meaning come from, it comes from other people. Other people matter. So if you want to be a good teacher or a great parent, try to build the social and emotional skills in your children, because they need friends. They need to be able to collaborate with children that are perhaps at the beginning weird for them. So all in all, we cannot survive in this planet without social relationships. So all in all, I would love to leave you with this thing that you remember how important it is to build social relationships. And those cannot be done without social and emotional skills. And last but not least, we as adults, we do have great responsibility of our children. If we want to see something in our children, if I want to see kindness in my own children, I need to behave kindly towards others. If I want to see compassion in my children, I need to do it myself and be an example, because our children perhaps don't remember what we said. They perhaps don't even remember what the teacher said, but they never forget how you made them feel. And that is all that is needed. And remember that you're always an example and children are listening to you. You have great moral responsibility to do well
and to promote these skills in your children and students. And by the way, I'm so happy that I was able to join you here today, and I do look forward for our collaboration in the future. And in this picture, we are in Thailand with Mr. Boedin and others, and Mr. Ken too. And I hope that in near future we meet again there in Indonesia. I'm Kaisa Vuorinen. I'm done. I hope you enjoyed. How did I do, Miss Intan? Wonderful. Thank you very much. Okay. Yeah. I'm just going to make a little bit of summary so everybody here will understand what the points that you have already made. But I'm going to make it in Indonesian. Yeah, Kaisa? Yeah, of course. I'm listening here. I'm listening. Yeah. Jadi Ibu Bapak, tadi Kaisa menceritakan tentang positive learning. Ya. Yeah, jadi positive learning itu adalah suatu tool sebetulnya. Untuk membantu siswa mencari, menemukan, dan menggunakan kekuatan pribadi mereka. Anak-anak dapat belajar menggunakan keterampilan emosional dan sosial yang fundamental yang mereka perlukan untuk mengembangkan kualitas kehidupan mereka atau dalam hal ini adalah well-being. Nah, keterampilan ini didesain menjadi suatu perangkat pembelajaran dan penilaian yang tadi disebut oleh Kaisa sebagai tools. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengimplementasikan metode positif di semua level. Melihat hal-hal yang baik dari setiap siswa dan kemudian dilakukan pembiasaan. Ada satu moto yang mengatakan happy kids learn best. Jadi satu indikator siswa dengan well-being adalah happiness. Dan teori well-being itu selalu ada di dalam pendidikan. Hubungan antara siswa, guru, dan lingkungan sangat mendukung prestasi akademis. Jadi, siswa yang merasa diterima, siswa yang mempunyai emosi yang positif, suatu engagement, interaksi yang baik, ya, yang merasa diri mereka meaningful, maka mereka bisa mencapai sesuatu. Mereka dihormati dan secara sosial mendapatkan support, maka mereka akan bisa berprestasi. Nah, hal ini bahkan dengan tuntutan sekolah akan menimbulkan reaksi yang positif ya. Jadi kalau kita lihat siswa-siswa mungkin banyak PR dan lain sebagainya, tetapi dengan well-being itu sebetulnya mereka masih bisa memanage begitu ya. Kaisa coba untuk ceritakan. Nah, kemudian di Finland kita belajar bahwa di sana guru-guru itu tidak hanya kompeten dalam materi, tetapi mereka punya kompetensi yang tinggi dalam mengajar. Ya, mereka juga punya motivasi yang tinggi dan itu merupakan kekuatan dari sistem pendidikan di Finlandia. Guru-guru di sana tidak hanya kompeten secara materi, tetapi mereka handal dalam seni mengajar dan sangat paham tentang variasi cara-cara siswa belajar. Nah, edukasi di Finlandia juga mengutamakan equality in all school, jadi nggak ada sekolah yang lebih bagus daripada yang lain. Jadi bila kita bicara tentang tujuan atau goals pembelajaran secara keseluruhan, semestinya adalah kita bicara tentang perkembangan menjadi manusia seutuhnya dan menjadi warga dunia yang hanya dapat dicapai bila seseorang mempunyai kualitas hidup yang baik atau mempunyai well-being. Secara teori, mengembangkan well-being adalah melalui pengembangan kompetensi transversal yang meliputi kemampuan memanage diri dan orang lain, dan termasuk kemampuan atau keterampilan berbudaya dan berinteraksi. Jadi, Kaisa tadi menceritakan ada 5 prinsip metode positif untuk mengembangkan kualitas kehidupan yang baik, yaitu pertama, feedback positif. Ya, jadi, apapun kondisi yang ada dari seorang anak, family problem, atau anak itu mungkin mempunyai prestasi akademik yang tidak terlalu baik, tetapi kita sebagai guru dan orang tua harus memberikan feedback yang positif. Kemudian kata-kata yang menguatkan dan suportif atau memotivasi dalam keseharian proses belajar mengajar. Kata-kata yang menguatkan secara pribadi yang melekat pada setiap siswa. Dan yang keempat, hubungan sosial yang baik dan terbangun. Kemudian yang kelima, anak-anak belajar dari contoh. Jadi tidak hanya sekedar kita memberi nasihat atau memberikan kata-kata yang banyak, tetapi kita juga harus walk the talk. Jadi harus betul-betul
menunjukkan melalui example kita. Tadi Kaisa mengatakan kalau kita ingin anak kita punya compassion, maka kita juga harus punya compassion terhadap orang lain. Practice what you preach as a teacher. Okay, thank you Kaisa ya. Pak Erik, saya jadi berpikir begini deh tadi. You're welcome. Dulu waktu kita sekolah tuh kita cuma tahu bagaimana supaya nilai kita bagus, ya nggak sih? Iya. Kita nggak berpikir bahwa kita bisa melihat segala, kalau waktu itu kita bisa melihat semuanya positif, ya maka kita bisa lebih produktif dan mungkin kita jauh lebih bisa berprestasi. Ya, dulu waktu saya sekolah kurikulumnya CBSA. Apa itu? Catat buku sampai habis. Oh. Mencatat terus ya. Iya. Jadi well-being-nya memang belum saya merasakan ya, secara jujur saya belum mendapatkan itu waktu saya sekolah dulu ya. Nah, kemudian sebagai suatu konsep kita juga harus melihat nih apakah konsep ini applicable, dapat diterapkan dan diimplementasikan atau tidak. Kalau saya pinjam istilah yang digunakan oleh De Saussure, ini konsep ini dalam tataran lalang gitu ya. Kemudian bagaimana cara menerapkannya menjadi la parole, menjadi sebuah tindakan yang nyata. Strateginya seperti apa gitu ya? Ya, jadi tidak berhenti sampai pada satu konsep ya. Oke, tidak berhenti pada satu konsep atau teori. Nah, ini dua ibu cantik-cantik yang ada hadir saat ini bersama kita juga. Ini yang tadi Pak Erik sebut adalah teman-teman guru kita dari Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat. Mereka itu sudah loh Pak menerapkan positive learning itu di kelas-kelas mereka. Bahkan di PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi mereka nanti akan berbagi best practices of positive learning yang sudah mereka lakukan di dalam kelas. Oke? Ya. Yuk, Miss Ibu Susi dan Ibu Natalia, silahkan. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam, Ibu-Ibu. Selamat malam semua, Bapak-Ibu sekalian. Malam, Mi. Ibu Susi. Ya, Ibu Susi. Ibu Susi ini mengajar di? Ya, halo semuanya, selamat malam. Nama saya Susi. Saya sangat senang sekali boleh berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian, khususnya bersama Miss Kaisa dan Miss Anna dan Ken. It's really an honor to see all of you again. It's really something wonderful that we have today. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Dasar di Citra Kasih dan juga guru kelas 2. Demikian, Miss Intan. Jadi Miss Susi dan Ibu Susi dan Ibu Natali ini adalah ibu-ibu guru yang sudah menerapkan positive learning ya. Nah, saya mau tanya nih sekarang. Kalau menurut Ibu Susi nih ya, apa sih sebetulnya keterkaitan antara pendidikan abad 21? Kan sekarang ini kan kita tuh berkiblatnya kepada pendidikan abad 21 ya. Jadi kita mengarah semuanya ke arah sana. Kita mencoba untuk memperlengkapi siswa-siswa kita ini dengan keterampilan yang membuat mereka lebih siap nanti di abad ke-21. Nah, apa kaitannya sih ya antara pendidikan abad 21 ini dengan positive learning? Oke, baik. Terima kasih Ibu Intan untuk pertanyaannya. Pendidikan di abad 21 merupakan implementasi yang di-upgrade sebenarnya dari paradigma pendidikan yang terkini yang diintegrasikan melalui pembelajaran akademik. Nah, pendidikan akademik ini kami padukan dengan keterampilan positif untuk peserta didik. Kita tahu bersama bahwa akses teknologi dan globalisasi sudah sangat gampang sekali dijangkau oleh siswa. Nah, untuk mempersiapkan siswa-siswa kami di masa depan, kita memerlukan aplikasi positive learning yang sangat relevan. Kenapa? Karena pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar itu adalah fondasinya. Contohnya seperti ini. Biasanya anak-anak sekarang yang sudah demikian gapeknya atau sudah sedemikian hebatnya akses dengan teknologi dan juga pembelajaran bisa dari berbagai sumber, internet begitu terbuka untuk mereka, mereka sangat kompetitif di bidang akademik. Mereka bisa dengan gampang dan mudahnya mengatakan, oh saya ini hebat di bidang sains, saya ini unggul di bidang matematika.
Tetapi bagaimana dengan karakter positif? Ini adalah satu esensial in life. Dalam pembelajaran positif Finland ini, kami ingin siswa itu sampai punya suatu pola pikir dan paradigma bahwa mereka juga punya karakter yang bisa mereka banggakan. Contohnya, anak itu bisa sampai mengatakan, saya ini orangnya good team player loh, kalau saya bekerja di dalam tim, pasti semuanya bisa berhasil, karena saya bisa merangkul teman-teman saya. Atau misalnya, saya ini orangnya compassion, saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Atau saya ini orangnya perseverance, saya berusaha bangkit lagi kalau saya gagal. Saya tahu saya bisa gagal, tetapi saya bisa tahu caranya untuk bangkit lagi. Nah, karakter-karakter ini dan positive skill ini yang perlu kita kembangkan dari diri siswa. Bahkan kita yang dewasa pun perlu skill-skill ini karena kita memerlukan pembelajaran seumur hidup. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai skill ini, tidak usah khawatir. Tadi saya sekalian juga untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Resi Muwardani yang mengatakan pertanyaan ini ya. Jadi, untuk kedepannya, kita terus pembelajaran itu bukan cuma akademik saja, tetapi akademik dan positive skill adalah bersama-sama. Jadi bisa berjalan sama-sama. Kalau positive skill-nya mereka sudah ada, akademik pasti bisa. Jadi tidak usah khawatir kalau merasa anak itu, aduh gimana ya anak saya ini belajar terus tidak berhenti. Apakah skill-nya dia tetap dapat? Justru ini yang harus diperkenalkan sejak dini, bahwa dia bisa tahu caranya untuk berhenti. Jadi dalam positive skill itu bukan berarti harus yang terus, yang over itu baik ya. Misalnya seperti kindness. Kindness itu memang baik. Tapi kalau yang terlalu berlebihan juga kan tidak baik. Kalau yang kurang juga kan tidak baik. Jadi bagaimana cara kita memoderate skill-skill tersebut? Oh saya ini orangnya cepat kasihan sama orang. Jadi kalau saya dimintain tolong, ya saya bantuin terus deh. Itu juga kan bukan hal yang baik. Tetapi bagaimana moderate-nya? Kindness in the right place, in the right time. Kira-kira seperti itu Ibu Intan. Miss, saya mau tanya Miss. Silakan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh SCK, tempat Miss mengajar gitu ya, dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan positive learning ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citar Berkat adalah sekolah yang pertama di Indonesia untuk mengadopsi positive learning ini. Kami memerlukan skill ini untuk membekali, terutama yang pertama adalah para guru. Kemudian yang berikutnya adalah siswa dan juga keluarga atau orang tua. Nah, ketiganya hal ini adalah suatu sinergi yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, buku yang kami dapat dari Miss Kaisa, ini banyak sekali tips dan juga positive learning bagaimana cara kami mengaplikasikannya di sekolah kami. Salah satu praktek yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan positive vibes atau positif yang kami kembangkan setiap harinya di sekolah. Jadi setiap hari Sekolah Citra Kasih kami punya briefing. Briefing ini kami adakan setiap sore dan kami ada tim doa yang mana setiap harinya tim doa ini bergantian, mereka akan menceritakan hal-hal positif yang terjadi di antara mereka atau di lingkungan mereka. Bisa jadi dengan interaksi dengan siswa atau dengan orang tua atau dari keluarganya sendiri, atau apa saja yang terjadi di sekitar mereka. Nah, jadi hal-hal positif ini terus kami bangun dan terus kami berikan kesempatan. Jadi setiap guru selalu menceritakan hal-hal positif di lingkungannya setiap harinya. Jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan, kalau di suasana lingkungan kami sudah begitu kondusif dan positif, kita juga ikut jadi positif kan? Karena positif itu sebenarnya menular dan bisa memberikan impact kepada yang lain. Yang lain yang menerapkan hal-hal positif pun bisa diberkati. Begitu kira-kira Pak Erik. Jadi menularkan positivisme, jangan menularkan corona gitu misalnya. Iya betul. Karena kalau untuk positif itu sendiri, sebenarnya tidak bisa dilakukan kadang-kadang. Oh hari ini saya mau positif, besok saya enggak. Enggak bisa. Positif itu harus dilakukan selalu, all the time. Positivity all the time. Saya pun kenapa saya melakukan hal ini? Karena saya mau, saya ada di lingkungan positif juga. Jadi mereka juga memberkati saya, mempengaruhi saya. Saya juga saling, kita saling mempengaruhi dan kita saling memberikan aura positif ini. Seperti itu. Ya, oke,
Miss Susi. Nah, tadi Miss Susi bicara tentang guru ya. Ya, jadi tiap sore guru berkumpul dan memberikan positif vibes gitu ya. Nah, saya mau tanya sekarang, kenapa sih sebegitu pentingnya gitu positive learning untuk kalangan guru? Iya, betul. Karena guru itu sendiri adalah garda depan di dalam proses belajar mengajar. Keutuhan dari hati, jiwa, pikiran, dan tubuh seorang guru itu sangat krusial dan penting. Jadi untuk menggolkan tujuan happy, positif, dan well-being student, itu harus dari guru dulu. Kalau gurunya udah happy, gurunya udah positif, dan sudah baik well-being-nya, maka proses pelaksanaan impartasi positif pasti akan lebih lancar. Nah, saya mau berbagi nih untuk momen yang kami lakukan di Natal 2019 yang lalu. Pada saat itu kami merancang sebuah momen bagi guru-guru kami di Sekolah Citra Kasih untuk saling memberi komentar positif. Jadi kita mencari positif teman kerja kita itu apa. Hal ini kita lakukan secara rahasia. Jadi guru TK dan guru SD menuliskan hal positif dari guru yang lain, namun tidak menuliskan nama sendiri. Hanya ditujukannya kepada siapa. Nah, momen ini memberikan kepercayaan, kebersamaan, dan juga positive vibe di antara semua guru. Itu kita bisa lihat dari ekspresi teman-teman sekalian, dan itu menurut saya priceless. Nah, hal ini juga kami terus lanjutkan selama PJJ berlangsung. Di mana interaksi kami kan sudah tidak bisa secara langsung. Tetapi dengan media yang ada, kita bisa terus mengapresiasi guru kita. Kita bisa terus mendukung guru kita. Kita adakan Google Meet, kita berikan kata-kata membangun, dan juga orang tua kami libatkan juga di dalam proses PJJ ini. Karena keberhasilan siswa, sekali lagi tujuan kami adalah siswa, student center, itu adalah bisa tercapai kalau adanya sinergi antara guru dan orang tua. Seperti itu. Jadi hal-hal positif ini, setelah mereka hatinya sudah positif dan sudah merasakan dukungan kerjasama teamwork di antara teman-teman, guru-guru langsung berkreasi sendiri. Saya bisa lihat buktinya. Jadi mereka langsung berkreativitas, langsung membuat inovasi, langsung berkreasi dengan sukacita dan sukarela. Itu yang terpenting. Karena kita akan lebih out of the box kalau kita sendiri sukacita dari dalam. Jadi dari dalam memancar keluar, seperti itu. Jadi suasananya jauh menjadi lebih menyenangkan ya. Betul. Nah. Jadi mereka bisa mendesain, merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan. Nah, untuk hal ini, saya ada nih videonya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa kira-kira mendapat visual ya, bagaimana sih pelaksanaannya, apa yang telah kami lakukan. Semuanya ini telah kami rangkum di dalam video. Yuk kita lihat sama-sama.
Happy ya lihat guru-gurunya. Ya, betul Ibu Intan. Saya sekalian mau jawab pertanyaan nih. Tadi saya lihat di chat box sekilas ada dari Bapak Leonardo. Beliau menanyakan bagaimana kita punya kurikulum sendiri sedangkan waktu yang dialokasikan juga sudah ada. Bagaimana kita menerapkan positive learning? Oke, saya mau coba jawab. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu. Jadi untuk positive learning ini bukan suatu kurikulum sendiri, tetapi dia adalah blended lesson di dalam positive skill. Jadi kita tetap deliver pelajaran kita seperti biasa, matematika, IPS, dan seterusnya. Tetapi di dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada positive skill yang akan diterapkan. Misalnya, saya lagi mengajar pelajaran sains, misalnya IPA, misalnya tentang tumbuhan seperti itu. Nah, di dalam pelajaran yang akan dideliver, skill apa yang saya akan kembangkan untuk siswa saya? Oh, saya membutuhkan mereka diskusi sebelum melakukan aktivitas, berarti saya butuh teamwork. Saya akan ambil skill itu. Lalu yang kedua, saya mau mereka nanti pada saat itu mereka akan presentasi. Berarti saya perlu compassion, yaitu saling mendukung apapun yang temannya presentasikan. Lalu saya ambil itu. Lalu kemudian lagi misalnya saya mau mereka menceritakan kepada orang-orang di rumah atau kepada sekitarnya tentang pembelajaran yang mereka dapat. Lalu saya akan mengambil honesty seperti itu. Jadi nanti akan saya tindak lanjuti berikutnya. Nah, jadi sambil kita mendeliver pelajaran kita, skill ini kita kembangkan. Dan kita menentukan karakter anak kita dengan apa yang kita lihat. Oh, kamu baru saja menerapkan compassion. Bagus sekali ya, kamu memuji teman kamu langsung. Nah, itu kita langsung kasih tahu gitu kepada si anak. Oh, jadi si anak bisa merasa, oh, saya barusan melakukan skill compassion ya. Oh, itu namanya compassion. Karena nggak semua anak tahu seperti itu. Atau misalnya dia, misalnya setelah besokannya kita tanya, gimana kamu udah cerita belum sama orang rumah? Oh, saya lupa, Miss. Saya nggak ceritain. Oh, terima kasih ya. Kamu sudah honest. Kamu udah jujur. Berarti lain kali kamu perbaiki lagi supaya kamu jadi lebih baik dan mendengarkan instruksi dari guru. Jadi seperti itu yang kita recognize setiap saat. Seperti sama mereka melakukan di akademik. Oh, kamu bagus ya nomor satu, matematika kamu jawabnya betul. Nah, itu kan yang selama ini kita lakukan. Oh, kamu bagus ya untuk menghitungnya, menghitung cepat, kamu les di Kumon ya. Nah, tetapi kita sekarang skill ini kita terlupakan. Apalagi udah banyak globalisasi, udah banyak teknologi. Jadi anak akademik saja, sedangkan itu tidak balance. Jadi mereka memerlukan tahu, saya punya karakter apa. Kalau saya gagal, saya mesti bagaimana? Saya bangkit laginya harus seperti apa? Saya harus coba cara apa? Bagaimana saya minta bantuan? Bagaimana saya jadi team player yang baik? Gimana saya mengasah leadership saya? Kalau saya jadi leader nih di tim saya harus bagaimana? Jadi seperti itu kira-kira Ibu Intan yang akan diterapkan kepada siswa. Ya, apalagi ini dengan situasi PJJ seperti ini ya. Betul, penting ya. Banget. Segala sesuatunya kan mereka seperti Kaisa tadi bilang, anak-anak itu kesusahan untuk have fun gitu ya. Mereka harus cuci tangan, mereka istilahnya tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lepas, bebas kayak begitu ya. Jadi mungkin sangat baik ya positive learning ini ya. Betul sekali. Nah, pembelajaran jarak jauh ini dialami oleh seluruh guru di Indonesia, bahkan di luar negeri dan dimanapun. Memang ini keadaan yang tidak normal, tetapi kita tetap bisa melakukan untuk membiasakan murid-murid kita itu pada rutinitas. Kenapa harus tetap ada PJJ? Karena mereka harus tetap punya keteraturan. Oh, saya hari ini tetap ketemu guru saya belajar. Itu penting, karena mereka kan masih perlu skill ini, keteraturan. Oh, saya harus bangun pagi, saya buka laptop, saya ketemu guru, saya devotion dulu, habis itu saya diskusi, dan seterusnya. Lalu juga memberikan sosialisasi dengan guru dan teman-temannya. Karena kan mereka terbatas, nggak bisa kemana-mana. Jadi walaupun kita Google Meet, tetapi mereka bisa tetap interaksi, memberikan pendapat, diskusi, dan seterusnya. Nah, jadi aktivitas rutin ini penting untuk para murid-murid. Nah, para guru dan orang tua kita bergandeng tangan, kita berkolaborasi, kita melakukan ini bersama-sama. Jadi kalau guru aja juga nggak cukup. Makanya orang tua, Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat, kami sangat bersyukur, mereka sangat mendukung
PJJ ini dan mereka juga sangat terlibat aktif di dalamnya. Nah, Ibu Intan, kalau ingin tahu lebih lanjut, apa-apa aja sih yang sudah dilakukan guru untuk siswa, untuk orang tua yang terlibat, teman saya, Ibu Natalia, akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Ibu Natalia. Halo. Halo. Ya, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu. Selamat malam. Senang sekali saya merasa terhormat boleh berada di kesempatan kali ini. Nama saya Natalia, saya adalah guru TK di Sekolah Citra Kasih, Citra Garden, Jakarta. Ibu Natali, mungkin Ibu bisa cerita sedikit mengenai PJJ ya, bagaimana mempersiapkan siswa-siswa di KB dan TK selama masa pandemik seperti ini, dan apa saja pembelajaran atau praktek positive learning yang bisa diaplikasikan di TK? Oke. Okay. Terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya. Memang saat-saat seperti ini adalah sungguh saat yang sulit buat kita semua ya. Ini tidak mudah, kita semua mengalami perubahan dalam gaya hidup, dalam pendidikan. Dan juga apa yang anak-anak kami alami, anak siswa KBTK khususnya, anak usia 3-6 tahun ini belum bisa mudah mengerti mengapa mereka hari-hari sekarang ini tidak bisa ke sekolah, tidak bisa belajar bersama teman-temannya, gurunya di kelas, gitu. Tentunya ini situasi yang nggak mudah buat siswa kami yang TK, KBTK ya. Jadi kami guru-guru TK di Sekolah Citra Kasih Citra Berkah berusaha menemukan suatu strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa kami yang KBTK. Nah, jadi sebelum PJJ dimulai, selama masa PSBB ini, selama masa pandemi COVID-19 ini, kami guru-guru setiap wali kelasnya menyapa anak-anak secara pribadi, lewat video, lewat voice note, yang memberikan dukungan dan semangat buat anak-anak supaya mereka tetap mau belajar di rumah. Nah, kita tahu juga anak KBTK tidak bisa mengakses gadget sendiri ya, karena mereka masih perlu pendampingan dari para orang tua. Maka sangat-sangat dibutuhkan kerjasama yang baik. Ya, di saat-saat seperti ini justru kami guru-guru juga sangat berterima kasih pada setiap orang tua di Sekolah Citra Kasih Citra Berkat yang memberikan dukungan penuh kepada anak-anaknya selama PJJ ini berlangsung. Demikian Ibu Intan. Dan kemudian praktek positive learning-nya seperti apa? Oke. Oke, begini, seperti yang tadi Pak Budi sudah mention, yang sudah Pak Budi sebutkan sebelumnya bahwa Desember tahun lalu, kami berkesempatan untuk mengunjungi satu sekolah di Chiang Mai, Thailand, sekolah Tongkla, di mana mereka sudah mengaplikasikan positive learning dari Finland ini di lingkungan sekolah mereka. Jadi kami belajar banyak dari sana, sepulangnya kami dari sana, kami langsung praktekkan ini di sekolah kami. Jadi di TK dan di SD kami sudah mulai praktek positive learning di siswa kami. Seperti contohnya yang kami guru-guru TK lakukan ya. Selama masa PJJ ini ada tantangan-tantangan kecil yang kami berikan kepada siswa kami. Misalnya yang pertama adalah positive challenge number one, myself. Anak diajak berlatih untuk mengenali kekuatan diri mereka. Mereka mengenali apa yang positif, hal positif apa dalam diri mereka. Untuk anak KBTK ini memang suatu hal yang tidak mudah ya, perlu banyak latihan lagi gitu loh. Dan kami guru-guru juga sadar hal itu bahwa untuk siswa kami yang lebih kecil, kami perlu berikan contoh yang real. Jadi seperti yang tadi Miss Kaiser sudah bilang juga, kita yang sebagai guru, yang sebagai orang dewasa harus walk the talk. Kita sebagai contoh real, jadi anak-anak bisa meniru kita. Kita lakukan dulu terhadap siswa kita, dan nanti mereka akan terbiasa untuk berpikir positif, melakukan hal yang positif. Lalu ada tantangan yang kedua juga, positive challenge yang ke number two, my family. Di mana setiap siswa kita ajak berlatih untuk memberikan komentar-komentar positif, dukungan positif terhadap anggota keluarga.
mungkin pujian kepada ayahnya, ibunya, kakak adik atau opa oma. Mereka belajar menghargai sesama. Mereka belajar selain secara akademik, kami juga ajak anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan juga spiritual. Contohnya juga di positive challenge yang ketiga, yang lebih luas lagi lingkupnya, yaitu tentang my friends, our society. Anak-anak KBTK kami latih untuk memberikan apresiasi atau dukungan atau kalimat-kalimat motivasi kepada mungkin guru atau teman atau para dokter, para perawat, bahkan kepada Bapak Presiden. Dan mereka belajar juga untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Begitu, Miss Intan. Ya, ya. Mungkin Miss, Ibu punya videonya yang bisa di-share begitu. Jadi kita bisa lihat, mungkin ini menjawab pertanyaan juga beberapa audiens yang bertanya-tanya. Jadi bagaimana mengaplikasikan positive learning ini di early years ya. Jadi di anak-anak di usia TK, KB, seperti itu. Ya, oke. Saya ada videonya. Mari kita simak video berikut. Start our distance learning. Mungkin boleh diulang ya. Bu Natali, saya mau tanya. Ya. Terkait dengan PJJ ya, bagaimana
tanggapan dan persepsi orang tua, guru, dan siswa terhadap proses PJJ yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini ya? Bagaimana tanggapan mereka? Oke, baik. Terima kasih Pak Erik. Jadi sekolah kami, Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat telah melakukan survei terhadap PJJ ini. Jadi dari hasil survei, sebanyak kurang lebih 2.000 responden orang tua, ya, yang di mana 80%-nya menjawab orang tua puas dengan PJJ yang diadakan oleh Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat. Dan 70% orang tua menjawab bahwa mereka selalu bisa mendampingi anaknya dalam belajar. Lalu juga ada responden kurang lebih 1.200 siswa SMP SMA, di mana 82% menjawab bahwa mereka mempunyai pengalaman yang menyenangkan dan baik selama PJJ. Lalu juga ada survei tentang tingkat kecemasan anak selama menghadapi PJJ ini, di mana 85% menjawab bahwa tidak ada masalah dan PJJ ini mereka masih anggap sebagai suatu pembelajaran yang menarik. Demikian Pak Erik. Wah, luar biasa ya. Berarti selain proses PJJ-nya juga ada evaluasinya ya untuk dilakukan. Betul. Pengembangan dan perbaikan ke depan gitu. Betul. Karena sekolah kami juga punya tim di mana tim TLC, Teaching, Learning and Curriculum, yang selalu support, selalu membantu para guru dalam pelaksanaan PJJ ini. Di mana tim ini, tim TLC, rutin mengadakan pertemuan beberapa kali dalam setiap minggu untuk kami sharing idea, kami saling berbagi wawasan, saling membantu. Jadi guru-guru tidak mengalami kesulitan selama pelaksanaan PJJ ini. Begitu Pak Erik. Keren. Keren banget. Ya, keren. Ya. Oke. Okay. Pak Erik, kalau kita lihat jam nih kayaknya udah 2 jam ya kita ngobrol. Nggak terasa ya, saking menariknya ya tadi ngobrol dengan Kak Isa, kemudian dengar-dengar dari Pak Budi, dengar dari Ibu Susi, dan juga dari Ibu Natali bagaimana betul-betul diaplikasikan di sekolah. Menarik sekali. Dan kayaknya Kak Isa sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan yang ada di dalam chat ya, Pak Erik ya. Iya, jadi banyak pertanyaan yang masuk melalui fitur chat baik di platform Zoom atau di YouTube gitu ya. Dan berdasarkan informasi terakhir, data terakhir yang masuk, ada sekitar hampir 1.000 orang yang bergabung, ada partisipan yang bergabung dengan kita pada malam hari ini ya. Dan banyak dari mereka yang curious, ingin tahu dan bertanya. Dan, tapi kami mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan kami baca dan jawab ya, karena keterbatasan waktu. Dan barangkali setelah penjelasan yang mudah-mudahan cukup jelas ini, Ibu dan Bapak bisa menyimpulkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran seperti ini, dan mungkin hopefully bisa diaplikasikan tidak hanya di sekolah ya, tetapi dalam pendidikan anak di rumah pun sangat bisa gitu ya. Oke. Okay. Ya. Dan kayaknya kita harus akhiri ya, Pak Erik ya. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Kepada we would like to say thank you to Miss Kaisa all the way from Finland. Untuk Pak Budi, terima kasih. Untuk Natalia dan Ibu Susi. Terima kasih Ibu Susi. Sama-sama, terima kasih kembali. Ibu Ana tadi ya, Ana. Ibu Ana, ya. Terima kasih. Ya, Ibu Ana juga ya. Ya. Oke, jadi semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini berguna untuk Ibu dan Bapak sekalian, dan kiranya Ibu dan Bapak sekalian dapat mengambil pelajaran hal-hal yang bisa diaplikasikan di dalam kelas maupun di dalam rumah. Oh ya, sedikit pengumuman, Sekolah Citra Kasih dan Citra Berkat juga akan mengadakan sebuah webinar kembali pada tanggal 22 Mei, yaitu hari Jumat besok, ya, sampai jam 8 malam. Sebuah online talk show dengan narasumber Ibu Heni Wirawan dan Miss Nurika, yaitu tentang keluarga ini ya, kayaknya ya, tentang komunikasi yang nyambung antara orang tua dengan anak.
Ya, kalau Ibu dan Bapak tertarik silahkan nanti join. Sepertinya ada link yang bisa diklik di dalam flyer itu nanti ya. Oke. Seperti itu Pak Erik. Ya. Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah join dengan webinar Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat. Sampai bertemu kembali di dalam diskusi berikutnya. Ya, diskusi webinar yang mungkin jauh lebih menarik lagi. Ya, dan hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional gitu, National Revival Day. Dan dengan peringatan Hari Kebangkitan ini, mari kita juga semakin mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kita sebagai praktisi-praktisi pendidikan untuk for the sake of our children, the students. Oke, selamat malam. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat, Ibu dan Bapak. Selamat Thank malam. You. Terima kasih banyak. Bye. Professor Kaisa. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Kaisa, Mr. Ken. Terima kasih. Terima kasih, Miss Natalie. Thank you, Pak Ayu, Pak Budi. Selamat semua ya. Pak Ayu, Pak Anton. Terima kasih, Pak Anton. Kerja keras ya. Pak Denny, don't leave dulu, Pak Anton, Pak Denny. Kita mau foto. Oh, siap. Foto. Iya. Kaisang, thank you so much. Kaisa, your voice is still mute. Yeah, oh, yeah. Thank you so much. It was my pleasure. I hope you enjoyed and I hope to hear from you soon. Thank you so much. Yeah, we'll take very clear. So you just don't turn off your video. We'll take picture together. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Of course. Yeah, I'm waiting here. Definitely. So open itu apa teman-teman yang Pak Adi belum buka? Ya, Pak, sebentar, Pak. I think today we have our record, ya. Iya. Yeah. Kaisang, it's 1,000 listener. Wonderful. Yes. I'm so amazed. Well done, all of you. Well, great job. Great. Very good. Yes. Okay, ready to photo. Take the photo, Pak Lera. We'll take the photo. Yeah, Pak Lera. Okay. 1, 2, 3. Okay, thank you. One more. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, Pak Budi. Bu Intan, Pak Erik. Terima kasih banyak, Pak Denny. Keren. Terima kasih, Pak Denny, Pak Anto. Semuanya, Pak Ayu. Terima kasih ya, semuanya. Makasih. Yes. Ya, bye-bye. Thank you, Miss Kaisa. Thank you, Miss Fanny. Remember to send us the photo and the recording, please. Okay. Continue to meeting, Ken. Bye-bye. Pak Budi. Okay, bye-bye. Ya. Tadi saya mau nanya itu sebenarnya yang di Finland setelah masuk terus ada kenaikan yang sakit itu apa benar apa enggak? Pertanyaannya banyak, Pak, enggak dijawab. Iya. Banyak banget, Bu. Pertanyaannya banyak banget. Iya, makanya. Pertanyaannya bagus. Saya juga nanya enggak dijawab. Yang di Zoom, kalau yang di Zoom ada langsung dijawab sama Kaisa. Ada, iya. Tapi saya tanya nggak jawab. Iya. Dijawab nanti dijawabin. Ya. Sama Bu Natalia juga luar biasa menurut saya. Ya, Terima kasih, Pak Denny. Terima kasih. Kesempatannya semua ya. Mungkin tinggal satu step lagi dengan MC bisa jadi YouTuber. Waduh. Intan tuh Pak, Miss Intan Pak, dia sudah jadi YouTuber. Miss Intan dan Pak Erik ini luar biasa ini. Aduh, iya. Nah, ya makanya nih. Satu tahap lagi sudah bersama-sama MC jadi YouTuber. Ya. Masa. Pak Denny, ada isinya cerita Raffi. Ya, harus yang bagus. Yes. Pak Denny. Yes, saya yes. Pamit dulu ya. Habis lebaran ya, Pak Adi. Habis lebaran itu CEO-nya Aflatun mau speech tuh, Pak. Mau webinar sama kita. Oh, gabung. Oh, ya Aflatun, okay. Aflatun. Hari ini kan dia share tentang Sekolah Citra Berkat dan Citra Kasih ya. Ya, di grupnya. Oke. Okay. Tak kasih bonus deh kalau gitu.
Tak ceritain berita berita baik ya. Tadi amat, tadi sore mohon maaf tadi sore pada ini masih ada beberapa partisipan yang lain. Oh, sorry. Yes. Oke. Okay. Okay. Di grup aja, di grup. Siap. Oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Pak Tera. Selamat malam Pak Tera. Terima kasih semua. Terima kasih Miss Ursula. Terima kasih Pak. Miss Ursula. Hari ini terima kasih. Yes. Halo, sudah diganti ya namamu Transoma ya. Hari ini untuk tim yang membantu kelancaran dari webinar, saya mengucapkan terima kasih. Kalian sudah sangat gesit, kreatif, dan inovatif. Yeah. Salam, terima kasih semua. Semuanya. Pak Ayu, Pak Budi, kesempatan untuk saya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi.